Tiba-tiba pas saya ke dapur, loh, kok ada centong kayu ya? Ada? Ada. Ditaruh di dekat tempat sendok-sendok itu, Pak. Padahal saya tuh udah ke dapur, nggak ada. Jadi tuh, Tuhan ternyata tahu ya apa yang saya mau gitu. Saya karena kan tahu, ucap, ya. Ucapan adalah doa. Terus saya cobain centong kan di rumah pas waktu itu saya di tempat ibu saya. Terus Mi ada centong bekas kayu nggak gitu kan? Terus sudah kayak gitu dia bilang nggak ada gitu. Terus sudah gitu aduh cari di mana ya centong ini kan di kota kan jarang ada ya Pak Haji. Ya. Terus tiba-tiba pas saya ke dapur, loh kok ada centong kayu ya? Ada. Ditaruh di dekat tempat sendok-sendok itu Pak. Padahal saya tuh udah ke dapur nggak ada. Jadi tuh. Tuhan ternyata tahu ya apa yang saya mau gitu. Karena kan ucap, ucapan adalah doa. Terus saya coba kan itu kok sakit gigi ya gitu. Terus saya coba, cobain deh gitu. Karena kan awal saya nggak tahu kan harus ucap apa anak karma dan sebagainya. Alhamdulillah, alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan karomahnya anak yatim RDI Kandang Embe. Gigi saya sembuh. Saya nggak bilang gitu sih. Oh, enggak? Enggak, cuma bilang sehat, sembuh. Amin, gitu aja sampai 3 kali. Jadi sehat. Merateknya gimana? Centangnya gimana? Centangnya ditepin. Iya. Terus besok paginya udah sembuh. Tepuk tangan dong. Kalau semua meraktekin, bubar dokter gigi ya. Gue dikomplain. Padahal udah ke dokter gigi aja, nggak usah deh. Besoknya udah jadi ke dokter gigi, kata ibu saya. Kata saya bilang, nggak usah, udah sembuh. Mau pakai apa? Pakai centong. Ilmu karifan lokal. Jadi zaman dulu, nenek moyang dulu itu kan gak ada dokter gigi. Kalau sekarang banyak kan dokter gigi kan. Nah kalau sakit gigi, orang zaman dulu centong diginiin. Sembuh. Mata, sembuh. Sinus, sembuh. Ji, kalau alat kelamin laki-laki bisa gak Ji? Bisa, kalau yang gak bisa bangun, dipegangin, dikerok. Manjang. Oh. Besar. Ngek. Tepuk tangan dong. Dan udah terbukti, luar biasa. Jadi giginya gimana waktu sembuh? Sembuh. Sama sakit kepala kan. Gimana waktu sakit kepala, praktek ini gimana? Kalau saya praktekin di kerok-kerok sehat-sehat sembuh-sembuh. Sampai besok udah agak mending, terus siangnya udah sembuh. Bener? Iya. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Cuma saya coba praktekin pakai uang kan. Iya. Haji, belum sih. Oh iya.